Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti kegiatan virtual Zoom Kompos Day atau Kompos Satu Negeri yang dibuka Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Siti Nurbaya pada hari Minggu pagi. Kegiatan Zoom tersebut dipusatkan di lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat dan terhubung secara nasional dengan kurang lebih 300 kabupaten kota seluruh Indonesia. Untuk wilayah Kabupaten Barito Utara sendiri, dilaksanakan di tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA kilometer 13 Muara Teweh Puruk Cahu. Kegiatan Kompos Day merupakan gerakan yang mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas mengolah sampah organik rumah tangga secara serentak dan mengolahnya menjadi kompos. Tema kegiatan kali ini adalah tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Bupati Barito Utara, Haji Nadalsyah, melalui asisten bidang pemerintah dan kesejahteraan, mengajak masyarakat Barito Utara dan undangan yang hadir agar bisa mengelola dan memanfaatkan sampah. Selain untuk kebersihan lingkungan, sampah pada saat ini mempunyai nilai ekonomi bila dikelola dengan baik. Kita pada hari ini bersama-sama se-Indonesia dalam rangka gerakan Kompos Day, Kompos Satu Negeri yang dilaksanakan bersama-sama Indonesia. Tujuannya adalah dalam rangka kita mengelola sampah dan khusus sampah rumah tangga yang biasanya kita tahu sampah rumah tangga, sampah apapun selalu dibuang ke tempat pembuangan sementara dan nantinya diangkut ke TPA. Kenapa kami memilih di TPA? Agar kita bersama semua elemen masyarakat Kabupaten Barito Utara ini melihat bahwa area tempat pembuangan sampah kita ini sudah semakin sempit atau akibat banyaknya sampah yang diangkut pada setiap harinya. Apabila sampah-sampah itu yang dari rumah tangga maupun dari tempat kerja kita awali dengan pengomposan, artinya sampah rumah tangga kita lakukan pengomposan di rumah sehingga sampah itu tidak terangkut ke TPS maupun ke TPA. Kemudian sampah-sampah yang bentuknya anorganik itu dipilah dan dibawa ke bank sampah sehingga menghemat ruang untuk tempat penimbunan atau pemrosesan akhir sampah atau yang kita kenal TPA. Hadir dalam kegiatan virtual Zoom ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, para pengurus dan anggota Oase Indonesia Maju, pejabat KLHK, dan para pegiat lingkungan hidup. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Anang Fauzi, Tim Liputan Silva TV.